Teman-teman, hari ini saya mau bikin olive oil coklat mousse ya. Bahannya ini pertama 150 gram coklat yang 70% koko ya. Kakao. Okay. And ini gula 150 gram gula pasir. Ini 100 gram virgin olive oil ya. 4 kuning telur dan 4 putih telur. Ini ada garam 1/4. Terus ini ada garam lagi untuk secubit buat campuran ke telur putih. Nah, sekarang saya lagi mendidihkan air. Nah, air ini udah mendidih. Terus kita kecilin apinya ya. Terus ini ya, wadah ini ditumpangin ke sini. Jangan sampai airnya nempel ke wadah ya. Oke, ini pelan-pelan nanti meleleh sendiri ya. Biarin panas, sampai meleleh, nanti kita aduk. Nah, udah meleleh begini ya. Matikan api. Terus angkat, simpan ya. Simpan di pinggir. Atau sisihkan ya. Nah, disisihkan. Istirahat selama 10 menit ya. Oke, sekarang kita kocok telur. Kasih sejumput garam ya. Kocok sampai kaku ya. Terserah pakai apa aja ya yang Anda punya. Nah, sampai begini ya. Stip ya. Terus sisihkan. Nah, kalau ini bagus, diginiin nggak jatuh ya. Terus kocok ini. Dikasih gula. Terus dikasih garam 1/4 cup. Kita kocok lagi. Kocok sampai putih ya. Nah, sampai putih seperti ini ya guys. Mana-mana. Nah, ini udah putih kayak gini ya, bagus. Terus sisihkan. Kita mulai mencampur ini. Tinggal 26 detik lagi, guys, tapi masih panas ya, masih panas. Nah, ini kita campurkan olive oil ya ke sini ya. Sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ini udah 7 detik lagi, nggak apa-apa, masukin aja. Ah, titit. Oke, masukin sambil diaduk. Semuanya nih masih hangat ya.
aduk sampai rata, terus ambil 1/3 dari ini ya, meringue ya, meringue itu telur putih, 1/3 aja masukin. Terus jangan khawatir ya, aduk aja sampai rata. Pertama ngaduknya begini, harus cepet ya. Terus masukkan ini kuning telur. Aduk rata. Ini karena hangatnya, kuning telurnya bisa langsung matang. Nggak usah dimasak, ini bukan dimasak punya. Ya. Terus kita masukin yang kedua, 1/3 dari ini lagi. Terus satu laginya nanti kalau ini udah diaduk rata ya. Ya, diaduk rata. Terus yang ketiganya kita rada pelan-pelan ya. Nah, ini udah rata, masukin yang ke tiga, yang 1/3 itu. Aduknya begini aja sampai rata ya. Nah, udah diaduk rata begini, kita terus masukin ke wadah ya, terserah wadahnya yang mau apa, seadanya di rumah. Nah, ini ya guys, udah saya masukin ke gelas tercinta. Gelas tersayang ya. Nah, nanti ini kalau dimasukin ke kulkas selama 20 menit atau sampai set ya, kalau dipegang begini nggak belenyek-belenyek gitu loh, nggak, nanti kan keras ya, agak keras sedikit, nggak, tapi nggak keras banget, enak gitu, smooth. Oke, sekarang saya mau masukin ke kulkas ya. Oke guys, ini yang sudah set ya. Ya, saya tadi kelupaan, mungkin 25 menit begitulah kira-kira, 20 menit juga boleh ini ya. Udah set ya. Nah, sekarang saya mau kasih parutan ini di atas. Gitu, kan cantik. Ya. Jatuhlah kau. Ya, sedikit aja nggak apa-apa. Yang penting ada decorationnya. Opsi malah kesini lagi. Nah, sedikit ini, sedikit itu, terus bolehlah kita sajikan.
ya, dikit aja. Dikit aja, tambah lagi, ayo tambah lagi. Cantik. Oke deh. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kita coba. Oke. Coba. Look at that. Mau sini. Come, it's for you one. Oke, ini smooth banget ya. Oh my god. Aku cinta kamu. Enak banget loh, guys. Smooth banget ya. Itu minyak olive oilnya ya, minyak zaitunnya tidak terasa bau gitu loh, atau rasanya hilang semua ya. Jadi jangan takut ya, walaupun banyak minyak, pokoknya enak, enak banget. Coba deh, gampang bikinnya. Jadi ini jadi terus-terusan nih. Gampang bikinnya, cepat juga bikinnya, enak dimakan ya. Ini enak banget. Oh my god. Thanks for watching, guys. If you like, please like my page, share, or subscribe. Thanks. Bye.